Halo, kembali dengan saya Kureji dan kali ini gue bakal main Squad Alpha dari game Play Store ya, baru-baru ini aja. Baru berapa hari yang kemarin gitu, belum saya coba. Jadi untuk kesempatan ini gue bakal main Squad Alpha dan game ini ya, lebih ke arah vertikal, bukan horizontal. Dan bisa dibilang juga kayaknya sih lebih ke arah ini ya, single hand mainnya. Oke, kita langsung aja di start. Kita dapat uang di sini. Oke. Dapat Uzi juga. Jadi ini adalah game simple sih menurut aku dan game santai. Bagi kalian yang nggak begitu suka game-game yang terlalu gimana gitu kan, karena ini cukup simple jadi nggak terlalu memberatkan juga dan size-nya pun juga nggak terlalu berat. Oke, jadi kita akan coba Uzi-nya. Kita akan coba jalan. Nah, di sini kalian mainnya otomatis gitu. Kayaknya stats gimana gitu ya. Aku nggak tahu ini online atau gimana. Oke. Kita akan pakai AS ini aja, ASWD biar lebih enak. Oke, di sini kita dapat shotgun. Tapi kita disuruh lihat iklannya dulu. Oke, nggak apa-apa. Open now, tapi harus kita lihat. Ya, ini gamenya free gitu sih. Maklum lah. Dan kenapa kita bisa langsung granat? Sedikit RPG ya di sini, jadi kita ndak bisa sambil jalan kalau nembak. Oke. Kita lihat settingannya di sini, kita bisa haptic atau left hand mode. Oke. Jadi di sini juga bisa pakai getaran juga, maksudnya gravitasi dari gamenya. Cukup simple sih. Di sini belum bisa kebuka ya, kita harus level 5. Di sini kita coba dulu. Oke, shotgun. Kita bisa pasang 3 ini. Kita bisa pakai Glock, Uzi, sama shotgun. Di sini juga ada kepala, armor, drone, aksesoris mungkin ya. Di sini ada workshop juga, harus level 4. Salvage juga, source. Oke. Okay. Kita akan coba lagi main. Biasanya kalau untuk game-game yang kayak gini-gini tuh yang single hand gini, biasanya game-game Jepang sih. Banyak banget. Kayaknya kita jadi agen di sini ya. Oke. Okay. Oh,
langsung otomatis kalau misalnya armornya pelurunya habis ya. Kita akan gas terus saja. Kita akan coba. Oke. Info, kita bisa upgrade. Upgrade lagi. Jadi level 3. Oke. Di sini nunggunya yang bikin lama ya 2 jam loh. Tapi kalau mau open now ya biasa kita harus watch ads dulu, harus lihat iklan. Kita akan langsung aja mulai-mulai gitu aja sih. Kita akan coba pakai shotgun ya. Wow, oke, jadi ini ya. Mantep, mantep banget sih menurut aku. Bagi kalian yang ingin main, ini game gratis dari Play Store ya. Kalian bisa langsung main aja. Bagi kalian yang pengen main game yang santai-santai gitu sih menurutku. Oke, di sini kita langsung lawan bosnya ya. Oke, kita akan pakai shotgun aja. Musuhnya bisa lari gitu ya. Oh, bisa ada delaynya. Wah, kita bisa sambil jump shoot, guys. Pakai shotgun lagi. Cukup interaktif sih kalau pas lawan bosnya. Kita bisa sambil sembunyi gini. Oke, kita granat. Lumayan seru untuk mini game seperti ini di Play Store. Tapi game seperti ini juga ada pembayaran seperti ini juga ya. Starter packnya kita dapat M4 mungkin. Kita dapat new. Oke, di sini kita bisa dapat senjata yang lebih tinggi lagi ya, tanpa harus kita ini. Tapi kita nggak bisa jual atau gimana? Oke. Di sini juga ada Elite Pass bagi kalian yang pengen seperti itu. Di sini skip all ads everywhere, automatic chest QQ, get 3 ticket every day, dan exclusive VIP outfit. Oke, di sini juga banyak yang bisa kalian beli juga ya, meskipun ya mungkin kalian pemain santai jadi nggak perlu beli. Kita bisa claim reward juga ya. Oke. Di sini ada Elite Pass, ya kayak Battle Pass gitu. Di sini menurutku masih gampang banget sih. Nggak tahu nanti bakal gimana kalau udah. Oh, oke. Mereka kita nggak bisa ambil ini ya senjatanya. Dan untuk penutupnya kita bakal terakhir
kita bakal boss fight lagi. Kita akan langsung aja mulai. Oke. Kayak preman gitu, guys. Kayak ada bawa pukulan gitu, jarak dekat dia. Break the talk. Oke. Oh, kita enggak bisa loncat ternyata. Buset dah, ulti itu dia. Gimana itu, enggak capek-capek dah. Di ulti lagi. Au, au, au. Oke, sakit. Dan kita menang. Ada chestnya. Oke. Kita dapat gem juga ternyata. Dan pindah ke office New World. Oke. Oke, jadi segini saja video kali ini. Gue bakal tadi main Squad Alpha ya. Ini game santai yang bisa kalian download free di Play Store. Jadi ya, bagi kalian yang suka game yang santai-santai gitu, kalau misalnya lagi gabut gitu kan, ini bisa jadi pilihan kalian, download di Play Store. Dan ini adalah game One Hand. Jadi ya, cukup seru. Jadi segini saja video kali ini. Saya Kureji. Bye bye.